Seorang ibu rumah tangga yang sedang berada di warung makan komplek Berlan Matraman, Jakarta Timur, jadi korban jambret. Video tersebut viral di sosial media di mana korban berteriak maling sambil mengejar sepeda motor pelaku pada Senin 4 Oktober 2021 siang. Pelaku berjumlah satu orang terekam CCTV yang ada di musola sekitar lokasi kejadian. Korban bernama Saati menceritakan, ketika itu dia baru pulang mengantar anaknya imunisasi. Dompet dan HP-nya berada di dashboard sepeda motornya dan tiba-tiba datang pelaku. Saat sedang berbelanja, Saati berencana mengambil dompet dan HP-nya yang masih berada di sepeda motor. Ketika melihat HP dan dompetnya sudah di tangan pelaku, Saati langsung berteriak mengejar pelaku. Karena pelaku sempat mengejek korban bahwa HP-nya sudah berhasil diambil. Usai mengejar, korban akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah tetangganya di dekat lokasi kejadian. Ia menduga pelaku merupakan warga Pasar Rumput karena sudah ketahuan dari ciri-ciri wajahnya sering terlihat. Pasca kejadian jambret tersebut, Saati belum melapor kejadian ini ke Polsek Matraman. Alasannya karena takut dipersulit harus ke sana dan kemari demi mengurus surat kehilangan. Saya kan itu habis mengantar anak imunisasi di sekolahan. Terus saya, arah pulang nih, saya mampir ke warungnya Mbak Ira mau beli apa tuh teh pucuk. Dia bilang, Mbak Ira, beli teh pucuk dong satu. Motor baru saya standar. Itu HP ada di dashboard depan motor itu, dompet HP sekalian duitnya di situ. Nah, rencananya aku mau putar badan tuh mengambil HP itu, tapi ternyata pas aku nengok itu ada orang bawa motor, bu nih HP-nya gitu, ngeledek gitu, bu nih HP-nya. Aku spontan kaget dong, dia bilang, ya Allah itu HP-ku, aku teriak maling, dia langsung lari kabur. Sedangkan di dalam HP itu dompet HP, ada duitnya 500.000, ada surat vaksin. Yang saya iniin tuh kok orangnya tuh kok ngeledek gitu loh. Ngeledeknya, bu nih HP-nya, terus dia kabur. Saya berusaha lari, ngejar. Saya bilang, maling, tolong maling. Waktu itu sepi emang, adanya ibu-ibu doang, gak ada yang ini. Terus akhirnya saya udah gak sadar diri. Tahu-tahu udah di rumah teman saya pingsan, saya udah sok bener-bener nggak tahu gimana ini. Ada pelakunya juga udah keciri, udah ketahuan, cuman orangnya tuh orang-orang sini lagi ini, soalnya itu orang kayaknya mau belanja lewatnya gereja arah dari Manggarai, dia orang Pasar Rumput. Ya kalau gimana sih, kita ngelapor barang juga nggak mungkin balik kan, waktu itu juga nggak langsung nggak aktif, paling kartu dicabut, dibuang, dia cuma ambil HP sama duitnya doang kali.